Ya Rob, waktu itu ada yang terang-terang. Gue dengar sepuluh. Wow. Oh, bentar gue ini apa bro? Dapat. Dia nama oh Shine Horn. Oke bro, hari ini kita akan lanjutin lagi petualangan Mada WK-WK-nya. Dan thank you banget yang udah ngasih nama bro. Kita bakalan kasih nama dulu. Cuma kenapa ini berantakan bro? My God, bodyguard kita pada hilang nih tiga-tiganya di sebelah sini. Ya ampun, bando. Oke bro, kita bakalan ini dulu. Oh, dia naik level bro, nice. Kencang juga. Darahnya boleh. Wow, kita percepat lagi, sisanya damage aja bro ya. Oke, kita bakalan simpan dia di... Aduh, ini kita raptor kita pada kemana bro ya? Ya bro, kita bakalan cek dulu. Raptor, where are you? Ini kita bakalan parkirin sebelah sini. Oke. Okay. I lost. Kayaknya pada naik level deh bro, soalnya rusuh semua bro. Pada rusuh. Ini juga kita naikin. Lumayan bro ya. Gak sia-sia kita parkirin mereka. Jadi mereka pas ngebunuhnya dapat experience. Lumayan ya. No. Oke. Okay, sekarang si Neng Nihanya kita bakalan suruh dia sebelah sini. Sisanya pada di mana? Oh, di situ tuh. Nerli, come here. Malah berenang. Kayak dia dekat-dekat pintu. Nah, oke. Okay. Bentar bro, kita bakal rapihin dulu, bro. Supaya aman tenang. Oke, okay, oh datanya sampai ke sini dong, bro, sama Jenny juga. Segitunya pasti si Sarko ini enggak akan jauh beda, bro. Antara Sarko atau antara si Sarko atau si Piranha tuh yang nyebelin lah. Kayak dia suruh jaga teleport nih, bro. Oke, terus Cetintin, set. Oh my God, dia sampai nyangkut-nyangkut begini. Gimana ceritanya dia? Nah, kamu sebelah sini aja. Jadi kalau ada yang rusuh, please hajar dia ya. Oke, mungkin, oh dia gak naik level. Kasihan dia gak naik level. Sedangkan teman-temannya dia naik level. Oke, terus satu lagi tadi, mana raptor? Si Jenny. Oh, Layla di situ ya, oke. Kalau si Layla emang tempatnya di situ aja, bro. Biarkan dia berkreasi. Oke, sebelah sini. Nah, sedangkan Layla dekat-dekat air, biasanya suka ada Sarko dan kawan-kawan. Wah, ini sampai off-road begini, Pak. Layla. Oh, no. Dia kan bisa off-road begini. Nah. Ya, bro, kita bakal naikin dulu ini ya, speed-nya. Supaya dia lebih lincah ya. Oke. Sekarang kita bakalan kasih nama dulu, bro. Wow, tenang. Oke, mana-mana. Oke, kalian berdua, Rock Drag. Kita suruh dia hari manjat semua, Pak. Kamu. Ya kamu juga, sini. Kita bakal kasih nama dulu. Come here. Wow, ngeri ya pak. Wow. Terus. Sini. Oke, yang pertama. Ini yang cowok dulu bro ya. Yang cowok dulu kita bakalan kasih nama. Dari siapa ini? Oke, dari Gilang Firdaus. Kata Gilang Firdaus kasih namanya Chomper. Kenapa ngasih namanya Chomper? Entah lah. Tanyakan si Gilang ya. Oke, next. Atau lagi sebelah sini. Kamu sini. Supaya dia juga naik level bro ya. Sini. Malah nyangkut. Nah kebiasaan kayak gitu bro. Malah nyangkut ya. Ya ampun bando. Cara nyangkut segala ya udah ya. Ini yang cewek. Kita bakalan kasih nama. Dari Dava Farabi kasih nama Neng Violet katanya. Oke, thank you. Ya nyangkut bro, ntar ya kita ambil. Ini ya, by the way ada ininya gak? Ya gak ada ininya juga, sadarnya pak. Yaudah ya. Nah, satu lagi masih di tempat yang kemarin. Kita udah nge-save di situ bro, jadi tinggal ke sana kalau si Lancelot kita mana by the way? Lancelot. Cucak mam. Oh, di atas ini bro. Oke. Enggak apa-apa ya si Lancelot, biar dia jaga di atas aja. Kira. Ah. Oke, sekarang kita bakalan menjelajah lagi di Gua Biru katanya, Bang. Sekitar situ di Gua Biru yang di sebelah kanan map itu kemungkinan ada yang bisa kita timing lagi yang nyala-nyala juga. Jadi yang nyala-nyala tuh bukan cuma si glow bug doang nih, si ini nih bulb, si bob dog doang, dog bulb apa sih namanya itulah ya. Ada dua lagi ternyata yang nyala, tergantung ininya bro ya. Beda-beda juga itu, ada yang ngecharge lebih cepat, ada yang lebih lama dan segala macam. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Ini bro, ada gua biru, sedangkan ini gua neraka ya kemarin ya. Kita bakalan ke gua biru aja soalnya sudah menanti. Dan satu lagi ini kita bakal kasih nama bro, si Rock Drake ya. Nah, ini mas cewek juga. Salah. Mana option chance name ini dari Raffi Nugroho kasih nama Kagura. Wah, main Mobile Legends semua nih. Oh ya bro, di sebelah sini ya bro, gua pasang lampu sekitar 5 atau 6. Gua takutnya ada nameless katanya bang, biar nameless yang nggak muncul terus. Bawa si ini bro, si Bulbdog, yang pokoknya bawa lampu aja bro ya. Ini ntar kita bakalan sekalian timing kalau ada yang selain Bulbdog ya. Otra plus ini juga ada turretnya, gua ada 2 bro, sebelah sini heavy turret sama sebelah sini bro. Jadi setidaknya ini aman lah.
Gak akan ada yang berani ngedeketin. Oke dong, kita bakalan lanjut ya. Let's go. Kita bakalan cek apakah isinya. Ada blueprint ini bro ya, glow stick. Tapi kita gampang lagi bro ya, buat cahaya juga bro. Jadi misalnya kalau si bulldog yang di punggung kita habis listriknya, sambil nunggu ngecar atau yang lain, kita bisa nyalain itu dulu. Oh my god, ke bawah situ ada apa bro ya? Atau sebelum sono. Oke, kita bakalan lanjut dulu aja. Agora let's. Oh itu ada kuning-kuning. Ada kuning-kuning di belakang kita. Wah, barunya. Kayak di sini banyak tukang listrik bro, PLN. Nah sebelah situ bro. Hop. Nah ini mencurigakan sekali, ini apa ini? Oke, kita bakalan lihat dulu, kita turun. Wiu. Oke, klik kanan buat turun ya. Bisa nggak? Turun. Nah bisa bro. Wow, ini benar-benar ada cahaya banget sini ya. Pasti si Nameless nggak akan berani ke sini bro. Oke, kita lanjut. Oke, di sini raw red semua isinya, raw red. Sebelah sini juga raw red. Kayak kita nggak mau berurusan sama dia. Oke, sebelah kiri ada apa nih bro? Sebelah kanan. Bentar bro, ini apa bro? Hajar. Fight. Tolong. Hajar. Ada Nameless nih pasti nih. Kita belum ada sumber cahaya bro. Hati-hati Nameless. Ini keren banget pak, dung beetle-nya. Oh my god. Aduh, kita nggak ada makanannya lagi. Yaudah ntar aja deh. Cuman yang pasti ini dekat, ini benar dekat teleporter kita ada dung beetle. Jadi kalau kita perlu dung beetle, ntar kita bakalan sebelah situ. Oke, kita lanjut. Kabel kita sambil jalan aja supaya. Di sini ada buat ini bro. Gasball juga. Dekat udah enak. Jadi ngumpulin kita banyak bro. Source. Aduh. Gak usah terlalu dekat juga kali pak. Oke. Ininya. Ya diam aja bro ya. Biar nggak nabrak kita bro. Yes, wow. Ada suara Nameless kayak itu. Gua dengar suara wow. Apa tuh? Gila, langsung hancur, Pak. Gila, langsung hancur. What, rest in peace, Pak, baju saya langsung hancur. Concealer bak kristal sama polimer yang ada. Oh my god. Bikin kaget aja. Kena. Oke, untungnya daerah sini radiasi enggak ada ya. Oke bro, kita lanjut, kawan, Kagura. Pokoknya kalau ada lagu-lagu mencurigakan. Oh itu ada lagi bro. Si kelabangnya mengerikan bro, kita hajar dulu deh. Oke. Sebelah kiri kanan ada Titan Boa. Mati kalian. Oke, dapat hyper. Ada ini juga ya. Si Bakicot ada juga pak di sebelah sini pak. Bakicot ada di sini. Itu makin sana makin terang dong. Freezing, kedinginan kita pak. Oh my god, kita kedinginan bro. Kayaknya gue bakal perbaiki dulu bro ya. Kita kena ini. Kena racun kunang-kunang itu. Ya, kita gak punya mushroomnya. Mushroomnya by the way ada gak ya? Ini nih, yang ini kan. Nah ini nih, nomor 8. Oh my god, gue kena berapa racun bro. Oke bro, gue bakal balik dulu bro ya. Ambil armor dulu. Supaya sedikit aman, kalau enggak tuh pingsan bro. Oh my god. Oke bro, lanjut. Aduh, ada freezing spore. Ternyata ada namanya freezing spore pak. Cuman kita benar-benar nggak tahu bentuknya yang kayak gimana bro. Ada oke, bikin kita benar-benar kedinginan padahal kita udah full suit bro. Oh my god, kita jangan sampai pingsan lagi please. Kunang-kunang, oh my god. Kayaknya ini ada spor khusus kedinginan kali bro ya. Oke, kita bakalan cari lagi bro. Jadi ntar kalau itunya kita bisa bertahan dari kedinginan kayak gini bro. Oh my god. Oke, kita bakal tunggu dulu. No. Oh masih ada. No. Hajar. Oke, ini kayaknya suruh netral aja bro ya. Kalau nggak netral bahaya juga nih. Oke, kita perlu minuman. Oke, kita tunggu dulu. Oke bro, ternyata untuk nyembuhinnya pakai aquatic bro. Aquatic mushroom. Jadi kalau ada apa-apa ntar kalau kita kena lagi, setidaknya kita bisa aman lah bro ya. Ini bisa sampai berapa? Kita tekan. Oke, masih ada bro kita. Oke, kita bakalan pakai dulu aja bro ya. Soalnya kita nggak tahu berapa detik ini bro. Oh my god, oke, 582 tenang bro, ntar tinggal ambil lagi kalau perlu. Kita bakal lanjutin lagi perjalanan kita. Ini yang terang-terang tadi bro ya. Tuh udah mulai kena ini bro. Oke, untungnya kita pakai aquatic. Di sini ravagernya banyak banget bro. Oh my god, kita mencari yang belum ada ya. Oke, sebelah sini ini ada ada rock drag juga ya. Bahaya. Kita hajar aja nih. Rest in peace boys. Oke, kita juga bisa menghilang dong. Ya kita suruh dia netral aja. Aku nyantai tiba-tiba ada yang menyerang kita. Ya ampun Bando, apa itu? Gak berguna pak. Oke, dia ngikutin kita kah? Yang penting dia ngikutin kita dulu. Follow, chance follow-nya medium. Oke, udah bener bro ya. Let's go, lanjut bro. Wow.
ngajak ribut nih. Kamu ngajak ribut ah? Jabretkan. Nice oh. Terang sekali. Ini hewan apakah? Oh bukan. Di sini listro juga ada bro ya. Ada listro juga. Kagura come on. Ada Chatina juga. Oke. Terus ini yang dung beetle yang tadi. Oke, kita lihat di kiri kan. Sebelah situ masih pak. Itu soalnya ada terang. Ada marah kah? Gue siap-siap nih kok ada marah bro. Gue gak bawa shield lagi. Terlalu kok ada shield. Oke, masih listro juga. Ambil Kagura. Oke, tenang pak. Kagura ngikutin kita. Gak usah khawatir. Di sini gila. Lengkap banget kisahnya. Gue mendengar sesuatu. Oke, aman kah? Ya di atas. Aduh, itu yang bahaya pak. Itu yang suka itu menggigit kita. Ada rock drag juga. Aduh, repot. Ini kita hajar dulu aja deh, pak. Sebelum dia ngehajar kita, kita hajar duluan. Gila ini terang banget. My god. Apa itu tiba-tiba YOLO dia pak musuhnya? Entahlah itu. Ini terang banget bro. Ini siapa ini yang mau rusuh ha? Siapa kalian yang rusuh? Enggak, aman. Oke, pelan-pelan. Wow. Ini tempat apaan bro? Jadi ini kayak semacam lampunya gitu bro. Bener-bener terang banget, terang benderang. Oke, sebelah sini belum ada aneh. Oke, ini kita hajar aja. Oke, di depan. Wow, kasihan ini. Berani-beraninya sama anak kecil ya. Sini kamu. Oke, di atas ada mencurigakan. Oke, kita udah daerah apa ini bro namanya? Cuman ini banyak banget ikan buahnya ngeri ya. Oke bro, ini apa gelobak bukan sih? Kok beda gelobak? Oh iya gelobaknya. Asa beda bro bentuknya. Perasaan gua doang dah lah. Kayaknya sama deh ya. Mungkin karena kita jarak. Ini apa lagi bro? Ini sekarang terangnya beda lagi bro. Itu Chatina bukan bro. Awas kalian. Wow, ini benar-benar pure biru. Oke, kita bakal ke daerah-daerah ungu lagi. Biasanya tiap daerah beda-beda bro hewannya. Oke, mungkin kita ke sekitar sini aja kah? Kita masih. Oh my god, Ravager-nya ada di mana-mana nih. Gila kerusuhan. Kalian pada ngapain, ha? Ya bro, kita bakalan cari lagi. Ya bro, what itu ada yang terang-terang. Itu apa, Pak? Tiba-tiba ada lampu. Global kah? Bukan nih kayaknya. Wih, bukan. Ini Bang Sadar. Ada nameless. Wah, daerahnya nameless nih, bro. Oke, kalem dulu. Tenang. Itu, Pak, bisa kita timing, Pak. Aduh, kerusuhan. Oke. Aman kah? Oke, dia namanya siapa bro ya? Shinehorn. Gila terang sekali bro. Kayaknya dia pasif kah? Oh iya pak, kalau nggak salah dia mushroom-mushrooman bro ya. Kita bakalan cobain aja. Mushroom, aduh nggak ada mushroom lagi. Kalau Shinehorn pakai apa ya? Agrafik, kita coba lihat ya. Mushroom kita punya apa aja? Mushroom ada perer. Asarbik, Aurik, Agrafik. Pakai yang ini aja yang biasa kita ini bro ya. Kita bakalan simpan di nomor 0. Oke, mana dia? Pokoknya lihat aja lampu, ada lampu-lampu. Dia yang terang. Oke bro, kita bakalan coba ya. Kita pakai yang warna coklat. Apakah kita bisa apa enggak? 1, 2. Mana? Oh ini nih. 1, 2. Oh bisa. Yes, bisa bro. Shinehorn boys. Oh my god, ada chance bro. Kawaii. Gila pak, keren banget pak, lihat pak. Di wajahnya. Wajahnya terang benderang. Yang mengasih nama silahkan bro ya. Oh my god, kawaii banget sih dia pak. Oh my god. Ini ada di daerah. Wow. Kagura itu bukan dong. Terang banget pak. Oke, kalau gitu kita lihat pak, jadi terang benderang begini. Kita gak usah khawatir sama si Longhorn. Longhorn si Nameless. Ini apa, makan. Oke, gue lupa, sampai lupa makan bro. Oke, ini ada charger, mana tadi chargernya? Ya, jangan ribut. Dia ribut mulu, kita ambil aja pak. Oke, dapat pak, yes. Yang penting dapat dulu. Oh, Daisa. Udahkah kamu? Shinehorn-nya, oke ada. Oh, Daisa. Enaknya. Lihat pak, bawa lampu pribadi bro. Oh, what? Udah lapar lagi? Gak mungkin. Gue kan baru makan. Apa karena dimakan sama dia kah? Kita kasih makan dia coba bro ya. Kasihan dia pak. Gue gak tau makanan dia daging atau mushroom lagi kayaknya. Kita bakalan kasih dia deh bro. Mungkin kita bakalan sambil nyari bro ya. Kasihan kamu nak.
Itu kita cepet banget berkurangnya. Ya kita bakalan lihat apakah ada mushroom yang bisa kita ambil sekitar sini. Ya kita lihat ya. Listo, cuman ini kok jarang-jarang banget loh si Sinehorn. Ini dia di daerah-daerah atas ya, bukan di bawah bro si Sinehorn. Kayak mungkin dia meja-mejaan kah? Sini sini. Oh my god. Ini apa nih? Bukan. Ada Chatina. Oh my god. Gua bakalan cari lagi ya Sinehorn-nya. Eh namanya dia siapa sih namanya? Sinehorn. Oke, mau ngasih nama dia cewek bro ya. Gua bakalan cobain timing lagi sekitar pengennya bikin perkebunan juga ya, perkebunan. Bikin ini bro ya, yang kayak si Bob Dog gitu. Mungkin bakalan timing sekitar 4 atau 5 lagi. Jadi mau ngasih nama silakan. Mau cewek boleh, mau cowok boleh ya. Ini berguna banget. Makanya setiap ketemu si chargeran, kita langsung nge-charge aja bro ya. Oh my god, ini beautiful sekali tempatnya bro. Ini ada chargeran bro. Kita nge-charge dulu sebentar. Oke. Jangan goyang-goyang. Aduh, mana dia terbang lagi. Hop, ya ampun. Kenapa dia harus ada di atas? Turun om. Saya perlu nge-charge ini pak. Kalau nggak ntar mati di jalan ya. Cuman enak kita nggak digangguin sama si Nameless ya. Kayak nge-charge dulu bentar. No. Turun om. Nah, iya yeah. Nice. Oh my god. Aman. Ih ada lagi pak. Ih kawaii. Ada sana lagi apa? Yang mel. Langsung. Iya yeah. Yang mau kasih nama silahkan. Dia cepet bro. Charge nya dia 299 udah. Oke. Kita suruh dia noter chance time. Bukan. Suruh dia kelakuannya mana bro ya? Behavior. Nah behavior medium aja cukup bro ya. Disable. Oke okay. Soalnya dia gak bisa nyerang juga bro. Iya ada kubah kita banyak boys. Madam WKWK nya dia jangan. Oke netral dia bro. Aman. Jadi kalau ada macam-macam ke si Sinehorn langsung dihajar sama dia bro. Bisa ngambil dua gak kita ya? Coba oh gak bisa bro. Cuman satu doang di pundaknya. Kalau bisa banyak enak tuh. Oh my god. Jadi rada-rada ke atasan bro. Kalau kalian nyari Sinehorn kalian terus ke atas aja. Mungkin ke atas itu bisa lagi. Warna apa tuh? Oh Nameless. Nameless kenapa kamu ada? Kan saya udah bawa ini. Oh no Sinehornnya. Hampir. Wah berani-beraninya. Kita udah pakai ini padahal kenapa dia masih muncul ya? Hampir Kagura. Nyangkut kah kamu? Oh no, Kagura nyangkut. Jangan nyangkut, kok kamu bisa manja tapi nyangkut mah tetap nyangkut bro. Oh my god. Ah. Ya bro, lanjut. Kita bakalan lihat lagi ke atas apakah ada lagi. Ya sayangnya nggak ada ke atas lagi ya. Oke, yang cowoknya kita biarin dulu aja, suruh situ aja. Hop, masih bisa kah? Oh masih bisa bro. Gua penasaran di atas ini ada apa lagi bro. Gila pak. Masih banyak yang belum terjamah ya. Hampir madam. Kagura. Sini. Oke kita perlu chargeran. Oh bahaya. Ada yang bahaya kita harus hajar dulu pak. Set. Ini sekelabang sama si Titan Boa ada di mana-mana ha. Rest in peace. Iya pak lampunya gila. Lebih gede dibanding si Bulbdog pak. Lampunya menyebar. Ya cuman kita benar-benar. Wah udah mentok di atasnya bro. Cuman banyak yang bol-bol itu pak. Concealed ball tuh bro. Yang warna pink-pink. Itu juga penting banget buat crafting-crafting ya. Ya sekitar sini apakah ada lagi? Oh dia langka bro, termasuk yang langka bro ya. Dia selalu ada gitu bro si Sinehorn. Oh my god. Kita bakal beternak bro ya, ternak Sinehorn bro. Hajar boys. Kamu juga dapat hajar. Rest in peace boys. Mana? Ah. Oh my god. Ya hati-hati. Tapi ini terangnya banget bro ya. Cuman ini gamanya 3 bro, kalau gamanya 2 kayak gini bro. Cuman biar kalian bisa ngeliat gamanya 3 aja lah ya. Soalnya di dalam nih hati-hati. Gua pengen timing ini juga ya pak. Si Megalo bro. Di bawah, ada air loh. Ini bentar lagi radiasi-radiasi nih. Kayaknya bro, wow my god. Besi apa lagi. Wow. Makin ke bawah makin bahaya bro ya. Cuman untuk sekarang segitu dulu aja bro si Sinehorn. Sekali lagi yang mau ngasih nama silakan. Mau cewek boleh, mau cowok boleh ya. Nice. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you nonton. Salam. Yes jadi.